Assalamualaikum, good morning, good afternoon, good night and good today. Tonight, eh cewa. Tak ada. Hari ni tanggal air besar geng. Air kalender Islam besar. Kau tengok. Sampah tu melebihi ban laut. Maksudnya air laut tu dah lebih kat sini. Ha. Tapi dalam ni pun dalam minggu ni ditarget akan apa? Akan ada lagi air pasang besar tinggi yang boleh menyebabkan banjir lah. Tapi kita harap tak adalah ribut supaya ban tak pecah. So hari ni komplotnya, belacak naik atas lah. belacak kat atas. So. Belakang kita ada YouTuber juga. Dia tengah buat intro. Lantak dia api lah. Kita ada anak aku. So hari ni kita nak cari apa yang? Adalah. Tunggu. Sebab ada tunaikan permintaan orang belakang tu. Kan. Lokasi dekat Sekincan lah, pantai Sekincan. Pantai berbatu sini. Okey eh. Jom kita jumpa dekat tempat kejadian nanti. Okey geng, kita dah sampai dah tempat pemburuan. Mungkin dekat sini atau kat sini tak tahu, nanti kita carilah lubang dia. Sebab sekarang ni keadaan pasir dah berubah. Ya sayang. Okey. Jadi kita hari ni datang ditemani oleh ni sahabat jauh ni, tadi dah datang dari Rawang. Yang mana kenal mesti kenal, yang mana tak kenal aku kenalkan lagi. Dia punya glamour dia Ai Juju. Ha, kalau nama anime dia Juju Kaisen. Apa dia takut? Dia seorang vendor. Vendor apa eh? Penjual umpan. Umpan hasil karya dia sendiri. Umpan apa? Kalau korang belum tengok video aku seorang sebelum ni, korang tengok lah. Pelbagai jenis, pelbagai hasil, kena check it out. Dia punya YouTube Ai Juju, TikTok Ai Juju, kedai dia pun Ai Juju. Ada dekat link bawah, boleh subscribe, boleh follow. Ni ada punya isteri. Terima kasih. Oh, kita nak cari apa hari ni? Kita nak cari siput, siput yang dalam pasir tu. Sini ke? Ah. Okey. Kita pergi sana. Jom kita cari. Alright, geng. Tu. Ai telah dianjar. Sekarang ni, ah, adik pakai. Adik nak pakai ke ayah pakai? Ayah pakai. Ha, okay, anak aku ikut, bini aku ikut. So, kita santai, happy family day. Kan? Baru 3 ekor kan? Baru 3 biji. 3 biji? Tak apa. Nanti randuk tolong penuhkan. Oh, dah belagak lah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ni. Jatuh. Batu tu. Rutin kita korek-korek pasir macam ni je lah. Hati nampak tu, dia ada. Ni geng. Kita repeat lah sampai hati banyak lah korang mana. Lepas tu kesan ikut kita hari ni, kita bagi air makan benda ni. Betul lah yang? Betul. Kita masak sambal telur eh. Sambal telur lah. Padu ni, mantap-mantap. Padahal dua, tiga. Wow. Banyak dapat. Kau tengok dalam tiga meja sebelah tu. Dapat saja. Saja dia aku panaskan air tu. Ni ni. Ni ha geng. Dia kata aku tipu geng tu air. Dapat air aku dapat. Aku dapat. Sang kawan nak cari seeloknya pakai sarung tangan lah. Pasal aku nak cari feeling-feeling kan. Tak syok ah pakai sarung tangan. Ha, nampak. Batu, kaca. Dia kalau jumpa geng dia, jumpa geng dia. Kalau tak jumpa, habis. Tak jumpa langsung. Okay, tadi kampung ni ada dalam video air. Korang tengok lah nanti eh. Ni tu kampung dah aku tarik. Ni ada balance dia aku kutip. Kira ya, satu, dua, tiga.
Ni ada 4. Oh tak, bukan. Ha, ni 4. 4. Alhamdulillah. Nanti luka nanti. Nanti luka nangis. Kamulah tu. Begitulah. Kanan dia tu. Ha? Tapi ada kanan. Tak ada. Itu orang berkemping ah. Kemai tu. Okey, kita orang berkemping tu. Tu sahabat aku kemai. Aku jumpa lubang baru. Ada mai. Dapat. Ya. Nak ni ya. Korek. Ni geng. Tu. Sini. Tu korek-korek jelah. Ha? Nak masuk tak boleh. Ha? Nak masuk tak boleh. Baru buat. Mantap. Mancing, mancing. Melayu buat tu. Orang mana? Orang sini. Ha, tak apa, main lah. Sambil-sambil. Taklah, aku rakam bawah ni je. Cari punya cari punya cari. Susah juga cari. Sebab air besar, kedudukan dia berubah lagi. So, ada jugalah. Ha ni. Banyak. Tak tahu lah, rasa macam 2 kilo. Ke 3 kilo. Ha. Bukan senang nak cari anak dara je. Ha, nampak tu. Air koyak, air koyak. So, kita balik rumah lah, jom. Nanti kita balik rumah, kita close up ke, tengoklah ada video sambungan ke, ada tak ada ke. Pulang lah. Tapi sekarang air pun dah on the way pasang. Sampan banyak tu. Nak masuk muara. Kalau nak datang cari, boleh datang Pantai Sekincan. Kalau rasa tak suka pantai berbatu macam ni, korang boleh pergi dekat Pantai BNO. Kat Pantai BNO pun banyak juga. Haa. Pokoknya usahalah. Tak ada benda datang gulik free. Okay, jom. Alright geng, bersama kita hari ni dapat mic baru. So saya nak interview si saya. Yeah. Selalu cakap macam mana? Kan selalu kamu kan take over masak-masak kan? Betul. Okay, masukkan minyak eh. Kita panaskan. Alah, bini aku suruh aku masukkan minyak pula geng. Okay, mula-mula masukkan minyak. Minyak suka hati. Nak banyak nak sikit ikut kesihatan korang. Peduli apa kan? Hari ni kita masak membebel-bebel. Macam yang TikTok orang Kedah tu kan. Hentam, aku cuba. Kita nak bagi air zuzu makan ni. Makan sedap tak sedap? Harap-harap sedap lah. Tapi untuk siput biji nangka atau apa ni yang eh?
Okey, masukkan tumisan dulu. Bawang, bawang dengan apa? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih lagi? Tu je. Kita bunyi dengar bunyi ni. Aku pakai mic ni kan. Kita bunyi bunyi goreng-gorengan dulu. Alright. Okey, nak cerita pasal biji nangka tadi tu, siput kijing atau anak dara. Tadi aku celur dengan air panas. Sebab sepatutnya dia kena apa? Dia kena rendam satu malam. So, kami cara nak buang pasir paling cepat, celur dengan air panas, dia terbuka, kita basuh sekali lagi, buang dia punya pasir-pasir dia. Tumis sampai garing ya. Ini kita sekali go je video ni. Kita cubalah pakai gadget baru. Lepas tu, apa sayang? Apa dia? Saya sayang awak. Sayang awak juga. Jiwa. Bahan lain dia apa ni? Tak ada gabungan sos. Sos apa ni? Sos tiram. Sos cili. Sos tomato. Sos tomato. Sos ikan. Gabungannya ratio. Ratio-nya macam mana sayang? Satu sudu, dua sudu. Suka-suka hati, cincai Allah, jom. Randu. Terbaik. Okey, kata orang Jawa ni agak-agak wis kosong iki kan. Kuih wis cemplung ni sos. Cemplung tu campak lah. Gitu. Ui, enak tenan iki geng. Sing sopo-sopo arek gawe. Okey, ni resepi ni. Kita bunyi ASMR dulu lah. Resepi ni import daripada Teluk Gong, daripada makcik bini aku. Daripada siapa? Bibik Ru. Okey, ni khas special daripada Bibik Ru . Kalau salah minta maaf. Ni Ana modified. Ana tu bini aku lagi. Kita orang modified je. Alright. Masukkan biji nangka. Sepatutnya ada serai ni. Serai dah tumbuk ya. Nak tapi tak apalah, nak letak boleh, tak letak boleh. Suka-suka hati. Final touch up daun limau diri kronyok-kronyok. Okey, dan siap. Letakkan bahan perasa, lepas tu cincai, siap. Kalau korang rasa nak berkuah kan, tambah air sikit. Kalau tak nak air pun tak apa. Sedap dia, ada bau wangi-wangi sikit. Okay. Tutup dulu geng. Kita siap je lah, nanti aku put password dekat depan . Alright, kita tunggu air datang. Kita nak tengok apa dia punya respon. Final ni. Sedap tak? Presentation dia terbaik. Tunggu air datang. Okey geng, tengok. Tengok anak aku tu makan apa. Makan kepah. Sedap. Anak aku memang suka geng. Tengok tu. Sedap tak baby? Sedap. Nasi. Alhamdulillah. Sedap. Makan. Alright. Air Zuzu dah sampai. Mereka ketiduran penat. Okay, bini penat. Ni kita masak. Ni namanya masak apa? Janganlah tanya masak apa. Masak cincai lah. Ni resepi daripada makcik Ana ni. Makcik bini aku ni. Kita orang R&D je. So, kita nak suruh. Apa? Seafood kau makan ? Makan. Kita nak suruh air rasa dulu. Nak rasa. Boleh go tak boleh go? Kan? Ni kita makan seafood kan? Lemak yang makan ayu dalam video aku siut je. Ser tak ser? Mana tu?
Macam ni apa? Cimu masak. Wah. Baik. Mana geng? Terbaik geng. Fresh kan? Baru tadi kot. Ya, lama. Kalau tengok air makan tu sendiri. Terbaik. Lepas tu kita ada bagi tu hidangan ultimate orang Jawa, masak ungkep geng. Tengok adik pun nak masuk ke kamera. Okey, cepat makan. Sedap. Eh, makan makan. Ha, dah. Saya siput tak makan gaut. Okey. Jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Jumpa lagi. Bye bye.